malam, Puji Tuhan Yesus. Kalau kita bisa berjumpa di Zoom, di mana kita ada PSBB tahun 2020 ini ada COVID, ya kan? Tapi tetap Tuhan nah. buka jalan sehingga kita bisa saling berjumpa dan saling menguatkan. Amen. Dan ini apa kesaksian-kesaksian yes. di mana saat ini Bapak Pendeta Kosasi? Boleh bersaksi sebentar dan biarlah kita boleh dikuatkan ya karena kesaksian itu adalah karyanya Tuhan. Amin. Dan, ya, jadi saat ini saya berikan kepada narasumbernya English Akosasi supaya bersaksi Tuhan dipuji-puji dan dimuliakan. Silakan, Bapak. Nah, mulai dari mulai dari mana nih, Ibu Pendeta Vera? Dari awal, boleh Pak, Bapak. Kenapa terima kasih ah, gitu loh. Ya, Oke. Okay. Saya mengenal Tuhan Yesus itu udah telat. Waktu itu tahun 68. Jadi waktu saya di SMP waktu masuk SMA. Jadi telat. Maksud saya begini, saya nggak pernah kenal sekolah minggu meskipun pernah mendengar puji-pujian di sekolah minggu. Ceritanya di depan rumah saya itu adalah belakangnya gereja. Itu masih di Jakarta Utara, di Teluk Gong. Jadi setiap Sabtu ada ibadah kaum muda, itu ada Tante Erni, sekarang almarhum, datang ke rumah mampir, ayo dong dek, bergabung di gereja enak, banyak teman lain sebagainya. Saya biasa, ya nantilah menolak sampai tiga minggu. kalau nggak enak. Orang timur begitu kan? Minggu keempat saya ikut. Aa, Aa, minggu keempat saya ikut. Eh luar biasa. Luar biasanya gimana? Semua orang menang, apa? Ee, menyambut dan banyak teman-teman rupanya para tetangga apa gitu yang sementara ini nggak pernah ngajakin ke gereja. Nah, mulai dari situ, itu menjelang Natal, aktif kita. Enggak tahu tuh gimana? Kok bisa jadi aktif? malah saya ya inisiatif minggu itu kau nggak datang ya si si Anu itu dan ini hari nggak datang ayo kita besuk yuk nah, saya tuh kok mulai mulain ngajak ngajakin mereka besuk mulailah jadi tim besuk jadi banyak teman aktif e, luar biasa tapi waktu menjelang Natal mereka kan latih latihan ingatlah ibu pendeta Vera zaman dulu pakai layar kerek kan di gereja itu pakai layar kerek, kerek tahun 60-an. Uh, uh, ditarik tuh tambangnya, layar terbuka, ditarik tutup gitu. Itu saya mendapatkan ide nggak tahu dari mana. Sementara dulu mereka tuh hanya lari, tarik ujung layar ditarik di bawah lari gitu, tutup di bawah lari terbuka gitu. Nah, saya bisa. Uh, kalau begitu nggak lucu, saya bilang nih. Mari saya bikin eh kok bisa gitu loh, hanya dengan tarik tambangnya terbuka, tarik tambangnya tertutup, ah mulai hari itu saya jadi aktivis di pemuda battle Indonesia di Gebis itu ceritanya jadi kalau teman-teman gak datang ajak beberapa orang kita besuk jalan kaki tuh biasa begitu aktif punya aktif akhirnya kita bergabung di Persukutuan uh, Pemuda Battle Indonesia Sejak Atalaya. Itu waktu kalau nggak salah ada 11 gereja. Di utara, pusat, selatan. Nah saya kebeneran tuh. Diangkat menjadi sekretaris. Bisa-bisanya tuh Tuhan ngajakin saya jadi sekretaris. Tahu ketuanya siapa? Tuh yang kemarin dilantik. Pendeta Seno Wahyudi di Gebis Jati Baru. Dia ketua umumnya, pemuda Gebis sejak kata raya. Jadi, setiap bulan saya pasti mampir ke rumahnya di Jati Baru. Maka kenal dengan pendeta almarhum Wong Miaofa, pendeta almarhum Ibu Ruth, ayah ayah mereka, ibu mereka. Kenal dengan Ibu Febe almarhum yang kemarin, kenalan dengan Senowe Yahudi dan kenalan dengan Ibu Hana Trianti Budi di, di situ. Saya kenal keluarga pendeta-pendeta ini. Tapi Tuhan tuh luar, memang luar biasa kok. Jadi setiap bulan saya sana ngapain? Dia bikin surat undangan, bikin laporan, tanda tangan ketua gitu. Jadi saya sering tiga tahun sampai lima tahun ya aktif di kaum pria itu. Gitu Ibu Vera ceritanya. Jatuh mula-mula iya, saya sampai saya. akhirnya ketemu kita ketemu di GPIA ya Pak saya hotba. Wah kalau di GPIA itu itu GPIA di Duta Mas tuh belum ada itu masih kuburan ya. itu waktu. Heeh. Uh -uh. saya pernah ibadah di gereja GPIA yang di perniagaan masih lotengnya kayu. Wah itu tahun 70an tuh ya. Ya. Yeah. Akhirnya ya karena kemurahan Tuhan, kemajuan kota Jakarta bikin jalan layang segala, itu namanya Duta Mas itu kan dibongkar, pekuburan Chinese dan kuburan Muslim dibongkar, dijadikan perumahan Taman Duta Mas. Nah, ada itu kan namanya apa? Fasos ya, fasilitas sosial berupa gereja. Gereja itu sudah diperebutkan oleh 14 gereja yang ngantri yang ingin memiliki antara lain yang dikali jodoh dibongkar kena jalan layang dan lain sebagainya gitulah atau orang-orang yang sinode-sinode yang nggak punya gereja tapi luar biasanya GPIA perniagaan bisa memiliki dia pendatang tuh terakhir nomor terakhir kenapa karena almarhum Samuel Budi itu aktif di atas di DKI sebagai di, di babak dia aktif, di perusahaan gereja dia aktif, di PGI dia aktif. Ah, begitulah banyak koneksi. Tuhan menentukan, jadi yang di Taman Dutamas itu menjadi milik gereja GPIA. Yang kemudian dikasih nama GPIA Immanuel Dutamas. Jadi pertama kali, hanya 50 orang tuh Bu Vera ya. orang -orang di situ. Jadi orang-orang yang perniagaan, yang tinggal ya di Jelambar, yang di Telugong, langsung jauh-jauh pindah ke situ. Luar biasa. Jadi itu oh, memori ya. saya ingat banget. Anak saya PK di situ. kemudian bikin sekolah gitu ya. Pernah tuh gereja itu cepat banget itu berkembang. Cepat sekali. Dari 50 bisa jadi 500. Luar biasa. Karena ribuan Itu ya, pengalaman Pak. saya. Ah. Iya. Nah, selama Bapak ikut Tuhan, dari nggak yeah. mau sampai menjadi aktivis, lalu tahun yes. 60 sekian sampai tahun 70 sekian, kira-kira nah, ada kesaksian yang berkesan nggak Pak, Tuhan melawat, menjama Bapak? Waduh, kalau sekesaksian kayaknya banyak ya. Banyak. Satu A -a, deh, sama -sama. jadi apa saja yang kita doakan, kok terkabul gitu loh. Amin. Aa, contoh yang singkat, mestinya istri saya nih. Kalau istri ya, saya, kan tuh. dia buka salon. A -a. Ayo, tuh. Ayo, tuh. ayo tuh. Istri saya tuh, namanya Suryani Dia belakang-belakangnya nggak apa-apa. Setelah nikah dengan saya, saya ajarin, izinkan gitu, izinkan belajar salon dan sebagainya akhirnya dia buka salon. Nah di waktu salon itu tahu sendiri dong. Ibu Vera kan tahu itu tamu-tamu e, ya. banyak juga yang baik dan juga ada yang kurang ajar dan sebagainya gitu kan banyak itu di situ dia punya kesaksian dia hmm. pernah diguna-guna pernah diajak orang keluar gitu diundang hmm. keluar maksudnya ya gitulah pria-pria hmm. belang, pria-pria nakal gitu tapi luar biasa. Tuhan itu pimpin sama dia itu kesaksian nggak mungkin saya lupa yang cocok sebetulnya mesti dia yang saksi mantap sekali dia diguna guna orang bisa nurut tuh ibu Vera tolong ya. dong Tia. tolong ya. dong ha -ha. Nuk, selalu orang itu datang ya perlente lah keren kayak pejabat gitu keren gitu selalu, bawa teman seolah ajudan anak buah gitu tapi kurang ajar tapi dia selalu, selalu datang, permisi untuk ke kamar mandi. gitu. Rupanya ditaruh gudang-gudang di kamar mandi. Hmm. Jadi istri saya bisa nurut apa yang disuruh, nurut terus tuh. Luar biasa. Yang luar biasa itu Tuhan maksud saya. Dia pernah diganggu. Singkat cerita yang, yang ringkas aja ya, Bu Vera. Ya. Yang ringkas. Ya. Uh, yang ringkas. Satu saat dia tuh ngajak istri saya pergi mau ke Bali atau mau kemana, dia bayarin gitu. Dia mau kemana boleh asal ikut aja. Nah kan dia mesti minta izin saya. Saya bilang nah, apa-apaan lu. Gue mau ketemu nih orang ini. Kan saya pergi pagi pulang sore. Saya tugas di Tanjung Priok gitu. Jadi saya itu setiap saya pergi dia datang gitu loh seminggu sekali gitu. Kurang ajar nih. Tapi itu hari klimaksnya adalah saya bilang doa aja, doa saja. Jadi gini Bu Vera, Ya. Anda tahu kan kalau ada pasien, ada pelanggan duduk di kursi ditangani, sikap ya kan di belakangnya, dia kan ya. menghadap ke cermin. Jadi ya. sama-sama ngelihat dari cermin begitu kan? Itu hari, itu hari, tolong pandang mata saya katanya. Istri saya disuruh pandang mata dia, dia mau guna-guna tuh. Nah itu oh, ya. ibu Vera pekerjaannya tuh, ibu Vera <laughs> jagonya kan, ahlinya disuruh pandang matanya. Ya dia orang lugu, istri saya lugu nih. Iya lihat aja gitu. Ibu Vera tahu? Ya. Orang itu, si laki-laki uh. tadi, begitu melihat istri saya dari balik cermin, dari cermin, lewat cermin, pantulannya, dia melihat itu apa namanya? Sinar kemuliaan Tuhan di sekeliling kepalanya. Hmm. Seperti gambar-gambar Yesus gitu kan? Ada sinar ya. gitu. Itu dia sakit baterainya Mm. dibilang jangan lihat, jangan lihat nah, kenapa oh. lu suruh lihat tadi sekarang nggak boleh lihat? Jangan <laughs> lihat, jangan lihat. Luar biasa Ibu Vera. Amin. Amin. Orang itu matanya langsung merah sebelah. Kayak oh. eh, abis dipukul. Seperti habis ditonjok. Itu dibuktikan tadinya nggak apa-apa kok matanya. kok -mm. -mm. Oh, bener -bener menjadi merah. Mm. Dia menjerit, "Engkau udah sinar, engkau udah sinar." Katanya. Sejak hmm. hari itu dia nggak pernah balik lagi tuh. Ya. Istri saya dibilang dia ada sinar, ada sinar, ada sinar, sinar kemuliaan Tuhan tuh datang di sekitar istri saya dan dia lihat di cermin. Nah, istri saya kan kayak orang lugu banget gitu, ada apa, ada apa. Tapi Tuhan kasih eh, nyatakan kekuasaannya. istri saya bisa melihat mata dia sebelah merah, merah banget, seperti habis ditonjok, habis dipukulin itu dah siap anak Tuhan kalau berserta sama Tuhan menyerah sama Tuhan andalkan Tuhan selalu ada perkara apapun berdoa berdoa dan berdoa menyerah hasilnya Amen. luar biasa. Amin. Jadi Pak berarti ah. yang nonton semuanya yang melihat tayangan ini kalau kena ah. diguna guna pokoknya nah. pegang nama Tuhan Yesus dan pegang kita boleh nama Yesus. lihat Ya, boleh kita lihat Betul. bagaimana uh, apa Tuhan turun tangan terhadap orang yang guna, -guna gunain. Amin, amin. Orang. Memang istri saya kan lebih dulu dia dari Singaraja Raja Bali itu dari ini udah sekolah minggu dia dari kecil hmm. dan juga dia udah disayang Tuhan dari dulunya dia dikasih kepenuhan dikasih gelosolali, iya dia punya gitu. Ya itu mesti dipelihara. Makanya nah, pesan kita Amin. kepada jemaat semua siapa saja. Ya. Kalau ada apa-apa, andalkan Tuhan nomor satu. Kedua, Amin. jangan pernah mundur. Ikut Tuhan, jangan pernah mundur. Apapun, jangan mundur. Andalkan Amin. Tuhan nomor satu. Apalagi masa-masa sekarang nih, waktu kita banyak di rumah, ya banyaklah bikin mesbah memuliakan ya. Tuhan berdoa bersyukur memuji istri saya tuh aduh orang-orang banyak yang ngiri tuh di dapur oh. dia nyanyi dia ngapa-ngapain dia nyanyi padahal bukan biduan kita ya. hanya ikut paduan suara doang dulu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Begitu Ibu Perah. Iya Pak luar biasa jadi kalau Kena guna-guna usah takut ya Pak ya Ada Tuhan Yesus ya Yes Amen. Amen. Tuhan lebih besar Dari segala sesuatu aja Amen Jadi Bapak katanya uh, Sampai mau bersaksi mengenai Operasi, bagaimana tuh Bapak dioperasi apa Pak? Ayani, Kapan Ini Pak? Ini saya tanggal 12 September kemarin yeah. Itu hari operasi saya Ceritanya begini saya kali itu ikut BPJS. Ikut BPJS bayar setiap bulan, aktif udah bertahun-tahun. Sejak mulai ada BPJS, jadi jarang pernah atau nggak pernah memakai fasilitas. Jadi ceritanya agak lucu dan konyol gitu lah. Kaki saya tuh yang kanan itu kalau dipakai jalan belakangan ini agak sakit. Dulu-dulu olahraga bisa 15 lap, muter lapangan di lapangan Merdeka, suka bumi. Belakangan empat level kok capek gitu. Lupa, umurnya baru 27 gitu kan. Oh. <laughs> <laughs> jadi udah mulai, memang ada terasa tuh agak lemah. Ini juga ada roh yang mengatakan, jaga hati-hati gitu. Oke, okay. jadi satu hari di akhir Juni, saya lupa bawa anduk waktu mandi. Gitu loh. Nah ini, lupa bawa anduk, untuk mengeringkan tubuh, aku angkat tangan ke atas, dua-duanya di atas, tangan kita. Loncat, loncat, loncat. Loncat ke enam bunyi krek gitu. Astaga. Oh ada sesuatu, saya lihat ke kiri, ke kanan. Jauh dari ember, Pasti ada 10 cm. Jadi aku nggak menyentuh ember, rupanya di otot di dalam nih. Rusak nih. Gitu. Biasa kan, pergilah ke BPJS di Selah Batu Sukabumi. Maksudnya minta izin Ronsen. Itu dokter jaga di situ nggak ngasih pengantar Ronsen. Kalau aja macam-macam nggak perlu. Ini Pak saya kasih obat tiga macam buat empat hari gitu. Ya sambil empat hari habis obat itu kan banyak yang lihat. Pak Kosasi kok pincang sih iya nih sakit nih ceritalah oh dia bilang tuh saya urut tuh urut lah pertama dengan Pak Andi tetangga jago urut hasilnya begitu aja minggu kedua pergi lagi ke BPJS ke puskesmas masuk saya meminta lagi di dokternya lain wanita sekarang sama juga Ibu Vera kecewa sih kecewa ya mau minta <tuh>. rawon sebelahnya pengantar nggak dikasih tuh Pikir juga memang iyalah pakai biaya kalau motret itu paling-lagi peceng gitu kan kalau memang nggak perlu dipotret nggak perlu dipotret gitu dikasih obat lagi begitu natal tetangga kasih tahu lagi di sana jadi sampai empat kali saya ke tukang urut empat macam orang empat lokasi tapi yang terakhir yang keempat itu saya lima kali urut karena dia waduh. Iklannya manjur banget, iklannya lah, mantep banget. Orang datang pijang-pijang pulang jalan kaki lenggang biasa. Teman saya bilang begitu. Orang jatuh dari lantai dua di urutan dia, oke punya keluarnya. Saya balik ke situ. Ibu Vera tahu saya tuh salah. Salahnya pertama loncat-loncat satu, kedua yang begini nih otot tumit Achilles yang di kanan putus itu nggak boleh di urut berantakan otot-ototnya malah jadi kacau nah akhirnya teman bilang dokter tak dia harus dioperasi terus Tuhan kirim anak saya dari Bali dari Bali dia empat bulan nunggu panggilan pekerjaan belum dapat saya bilang sudah ke Sukabumi aja nunggu di Sukabumi lebih ringan sama orang tua nanti kita berdoa sama-sama di sini dia lihat tapanya jalan agak pincang Pak, udah pak BPJS, saya bayar Ayo bayar kontan. Katanya. Udah berangkatlah saya pergi cari dokter spesialis. Ah, itu dokter Haji Unang paling top untuk ortopedi di sini di Sukabumi. Ke sana singkat cerita, anak buahnya sudah bilang, "Pak, ini nggak perlu di Johnson, ini mah udah putus." Terus asisten kedua, Pak Asep, "Ini udah putus." Dia datanglah dokternya Haji Unang, kenapa Pak cerita-cerita dia udah lihat langsung dia tunjukin kepada saya gambar tengkorak manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki yang satu meter setengah tingginya Pak ini otot ini Bapak ini putus jadi mesti disambung katanya ah begini Ibu Vera di ya. ruang praktek dokter itu tertulis satu folio kertas dokter spesialis tidak terima BPJS warna hitam dan merah BPJS yang merah gitu. Jadi kita harus bayar kontan di situ kan? Ya. Tapi luar biasanya itu dokter, saya kan lagi di pembaringan, dokter itu agak nunduk deketin ke kepala saya, bapak punya BPJS enggak? Punya. Kelas berapa? Kelas satu. Naikin pak, naikin ke VIP aja, lah, boleh katanya. Saya bercanda. Naikin, maksudnya apa dok? Noh kita nggak sekolah nggak apa, pakai naik-naikan gitu saya tahu kalau BPJS kan jatah ya dokter kan sedikit. Oh. Honor dia kalau kita kelas 2 ya honor sekian rupiah gitu. Kelas 1 sekian rupiah, makanya disuruh kita naik ke VIP. Kan agak lumayan lebih gede jatahnya dia dokter <laughs> gitu kan. Itu ceritanya. Jadi Pak Asep, asisten dia menyiapkan surat-surat supaya Bapak besok ke Rumah Sakit Bunut. Jam dua, janganlah. Jam tiga, janganlah. Jam 4 tadi sore sore udah agak sepi katanya. Singkat cerita dikasihlah saya surat untuk pengantar opname di Rumah Sakit Bunut. Bayangin Ibu Vera atau Pisan udah minta di foto aja pengantar nggak dikasih. Tiga kali ke puskesmas. Sekarang disuruh opname. Bapak harus check up ya katanya. Ih, proses jantung di ronsen segala macam darah segala semua diperiksa bayangin senang sekali saya minta pengantar foto aja nggak dikasih sekarang saya check up yang mahal itu gratis dengan BPJS wow. luar biasa, luar biasa luar biasa ini sebelum saya keluar ruangan saya tanya sama Pak Asep Pak Asep besok saya kalau ditangani di rumah sakit Bunut siapa dokternya ya ini dokter Unang katanya oh gitu kalau di sini ya dokter Unang juga Loh, ruangan sempit begini, iya di sini. Berapa lama ya? Dua tiga jam. Seberapa tuh jasanya? Gotia katanya lima juta. Ya ampun Tuhan, saya bilang tiga jam lima juta. Untung tuh dokter memang ya dokter ahli ya, dia tahu yang begini ini harus saya punya putus ini di tangan ini agak susah, agak repot. Lumayan lu, Bu Vera satu jengkal. Wah. 13 jahitan, dia yang melarang tidak menerima BPJS justru menganjurkan saya ke BPJS yang gratis. Hmm. Haleluya. Jadi anak saya nggak ngeluarin duit. Singkat cerita saya lima hari udah disuruh pulang. Nah sampai sekarang harus tiga minggu pakai tongkat tidak boleh napak. Jadi kesimpulannya Tuhan tuh ngantar luar biasa. Kita sudah sedikit kecewa. Ini tadi potretnya gak dikasih, tapi akhirnya dapat yang luar biasa. Check Amen. up gratis. Sampai diizinkan operasi. Tuhan itu ajaib. Tuhan Amen. itu dahsyat. Itu Amen. yang saya bisa saksikan mengenai kaki ini. Kaki ini ya. masih bisa dipakai tapi pakai tongkat, Bu. Ya. Uh. <laughs> Mudah-mudahan <tapi> diangkat. Uh. Amin, awal Oktober ya mudah ini udah di Senin besok saya mau datang lagi ke sana kemungkinan cabut jahitan, buka jahitan. Ya, luar biasa Pak ya. Terima kasih Bu. Tepat pada waktunya ya Pak ya. Amin, saya tahu itu juga andilnya Ibu Vera ada doa di situ. Amin. Wow. <laughs> pasti, kawan-kawan satu gereja berdoa buat saya itu, iya iya, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Coba anak saya udah empat bulan di Bali, kalau dia nggak datang ke sini, dia kagak ngeliat papanya, dia nggak tergerak untuk bayarin kan? Udahlah, nggak usah BPJS, bayar kontan aja Katanya. Tapi luar biasa, balik itu tetap aja gratis saya, BPJS. <laku> <laku> itu bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. malam Jadi... malam, pak Kosasi. Shalom, pak Ibu Kausasi. Vera. Aduh, tambah cantik. Woi, shalom. Geli, shalom. Thank you, yeah. shalom. Pendeta gelis, ya yeah, naon? Heeh, ayah, ayah, Itu Pak, tadi, uh, mengenai guna-guna, uh. ya nah yeah. itu dalam menanggulanginya bagaimana menang pak supaya, supaya apa menjadi yeah. seperti yang kayak tadi itu kan satu mujizat yang luar biasa begitu apakah itu latihan setiap uh, hari jadi, atau bagaimana ya biar yang nonton yeah. lebih paham begitu oh gini eh uh, ceritanya gini ya saya kan swasta kerja di Tanjung priok hari itu saya 14 tahun bergelut di MKL ekspedisi motor kapal laut jadi pergi pagi kadang-kadang pulang agak malam tergantung lah schedule kontainer segala macam ya di lapangan jadi istri saya di rumah di lantai satu di bawah bikin salon uh, saya pikirkan uh, saya kasih kesempatan istri saya itu belajar belajar kemana? ke mana ke Rudi ke Hari angan nih tingkatkan lagi ke wajah ke mata pilar gitu ceritanya ini di kampung nih di kapuk daerah banjir <laughs> jadi ceritanya nggak tahu dari mana antara lain yang fokus cerita ini adalah nggak tahu dari mana itu orang datang gagah itu orang anehnya pinter ya berbahasa Indonesia bisa bahasa kek bisa bahasa Hokian, padahal saya tahu dari istri saya itu tampangnya hitam coklat gitu loh. Jadi pribumi. Tapi dia bang dia mungkin modal dia pergaulan gimana, kalau datang selalu berdua katanya. Itu ceritanya. Jadi biasa kan, ada tabung pasti ditolak. Siapapun datang ya, kalau mau motong rambut, mau cukur, mau apa gitulah. Dilayani kan. Nah, ceritanya istri saya bilang, ini setelah orang ini kunjungan ketiga kali gitulah. Ah, ya kita kan suka bingung kalau malam gitu. Ada orang nih kayak mau ngancam-ngancam katanya. Ngancam gimana? Dicerita kalau datang kemari selalu berdua seolah-olah dia pimpinan dia bos bawa ajudan gitu. Kemudian permisi ya saya mau ke belakang gitu selalu ke kamar mandi. Nah kita gak, ya kasih aja namanya orang datang dari luar perlu siapin apa gitu kasih gitu kan. Tapi dari antara satu dua tiga kali kunjungan itu ada pembicaraan kalau saya boleh rangkum intinya dia udah kepengen ngajak keluar gitu loh. Mungkin pengalaman dia di salon-salon lain tuh kapster-kapsternya tuh gitu, diajak keluar tuh dengan kepintaran dia itu salah gitu ceritanya. Jadi setelah di tiga kali nggak bisa bisa, dia ngomong nanti nih, ini yang keempat kali nih, dia mau datang gitu. Nanti dia datang tuh dia mana Surabaya, nanti udah lama nggak datang datang lagi. Kalau saya sih kirim surat dibalas ya. Istri saya bilang, istri saya bilang ngapain kirim kirim surat Surabaya berket ingat zaman itu kan belum zamannya HP-HP kayak sekarang, ya kan belum ada WA-WA, gitu. belum ada macam-macam nah, itu tahun 99 itu. Nah, nah begitulah, terus saya bilang doa saja. Sebenarnya saya pengen ketemu tuh orang real gimana sih ini yang yang cicu gini <laughs> yang mau yang ganggu orang itu. <laughs> ada satu kata-kata yang sedikit saya waspada. Biasanya itu saya kalau ngajak orang tuh tiga kali udah nurut ngikut, tuh gitu diajak keluar ikut tuh gitu, gitu. Jadi yang datang terakhir pas saya juga nggak pernah ada, nggak pernah ketemu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Waktunya datang itu perintahkan istri saya, tolong dong atas, dandan dulu ini orang istri saya biasanya kayak ibu Fela gitu kan, woi klimis, rapi, <tuk> salon gitu kan, kalau well. nggak rapi, kalau nggak rapi kan ambil ke depan, Eko nurut lagi ke atas, soten ke kamar dan dan lagi nurut tuh nah, dari cerita <tuk> itu saya udah curiga, wah mampan juga nih, dia punya alat dia punya cara, dia punya trik, mampan juga nih gitu. Udah, emang kalau setiap kali datang dia pergi siopian gitu ke belakang, istri saya udah curiga, suruh si Fanpo siul biar banyak, siul biar banyak bersih 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 gitu. Nah kita pernah tahu kalau dia naruh guna guna di air gitu kan kita nggak ngerti ceritanya gitu. Klimaks disuruh dandan, ngikut, nurut, terus sudah rapi turun lagi gitu biasa kan cermin di dinding kursi tamunya ngadep cermin, nah sikap kapsternya, istri saya kan ngadap juga di belakangnya si pasien kan tamu ini cermin gitu, wah cakep bagus manis gitu, ya ngomonglah bisa gombal gombal yang gitu keluar, nah, ya, saya nggak ngerti tuh istri itu apa dia ngomong yang mana mana yang ada yang disimpan apa kagak sih pada tahu ya nggak? orang mau berlama situ, yang intinya dis, ah, yang intinya disampaikan kalau saya pengen sesuatu pasti dapat, pasti dapat gitu. Nah hari terakhir itu dia bilang pandang saya istri saya bilang ya di sini yuk kelihatan tuh dari cermin nggak dia maunya ada adep pada depan gitu, ah, sama kelihatan kok gitu. Tapi mendadak dia berteriak jangan lihat saya, jangan lihat saya kata dia. Loh, kenapa? Kamu bersinar. Kamu bersinar. Loh. Jadi kayak orang dugu. apa sih bahasa Jakarta orang blow on gitu. Istri saya Ngeliat. Nah. oh enggak ada apa-apa gitu. Nek ngelihat oh, wajahnya di cermin, enggak ada apa-apa. Kata dia bersinar, bersinar, tapi istri saya hati kecilnya barusan juga konfirmasi lagi. Kan dia waktu sekolah minggu atau di gereja sering lihat kabar Yesus tuh yang dilingkarin sinar itu di belakang wajah kepala Yesus tuh makanya dia pikir oh masa iya wajah gua kayak begitu ada sinar gitu dia dengan lugu gitu lihat oh, enggak ada apa-apa gitu jangan lihat jangan lihat katanya tadi suri lihat sekarang nggak boleh lihat gimana sih gitu dilihat lagi dia menjerit dia berteriak Jangan, 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 jangan. Minta ampun gitu ya. Singkat cerita, setelah dia bangun berhadapan muka, istri saya melihat mata kanannya dia merah. Eh, kayak itu bajunya ibu Bu penjok. Haleluya, ya, Tapi dia masih polos nganti bahwa dia bakal dibaca macam-macamin gitu. Maka dia bilang saya nanti akan ke Surabaya, nanti kalau kirim surat dibalas ya, katanya gitu. Itu begitu begitulah sampai itu adalah kedatangan yang keempat dan yang terakhir nggak pernah balik balik lagi. Puji oh. Tuhan. Nah saya dan oh, serius-serius juga nih, was-was, was-was juga nih pulang kerja gitu dengerin segini. Saya bilang ya puji Tuhan, Tuhan melindungi kita kamu dilindungi. Tapi saya sedikit, waduh mampan juga ya istri gue. Disuruh dandan-dandan tuh. Padahal udah rapi. Jadi dia merasa apa? Merasa ilmu dia tuh jalan kan. Tapi kuasa Yesus lebih besar. Yesus luar Amen. biasa. Masa orang biasa begini-begini. Di belakangnya ada aura. Ada sinar kemuliaan Tuhan tampak. Gitu loh. Ya kayak di lukisan-lukisan itu kali dilihatnya. Ada sinar, sinar sampai mata dia sakit, gitu, Peta. Luar biasa Tuhan kita menolong umatnya. Pujikan, itu Pak. Uh, amin. Tuhan Yesus, dasyat, ya. Luar biasa. Jadi uh, itu, uh, Ibu Suryani tidak ada ucapkan kata dan namanya Yesus apa enggak ya Pak? Terbawa arus aja begitu ya. Ini selalu sih, selalu nih. Yesus, Yesus. Ya selalu gitu. Kalau oh. dia ada yang sedikit something wrong gitu, gak, apa, bertolak, ada roh di dalam dia bertolak kan, pasti selalu Yesus, Yesus. Makanya kadang-kadang lucu gitu, lucu. Kalau anaknya boncengin yang motor, Yesus, Yesus. Apa-apaan sih mami, lu jalan pelan-pelan. Yesus, -pelan. Yesus gitu. <laughs> Itu spontanitas. Yang penting pak. Spon spontanitas. Yang penting kalau dia sedikit was-was atau gimana, dimoncengin anak pelan-pelan, pelan-pelan. Yesus, -pelan, Yesus. Itu anak kan udah gitu kan? Gitu. Apa apa-apa sih mami nih Yesus, Yesus melulu gitu. Itu spontanitas. Demikian juga waktu di salon gitu. Haleluya, Yesus, ya. tolong Yesus, tolong. Makanya waktu dilihat katanya mukanya bersinar kayak orang blown gitu. Ah, oh, nggak enggak ada apa-apa. <laughs> ya saya jadi ya ikut senyum juga, ikut ketawa juga. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Puji ayah, Tuhannya, ayah. sejak hari itu nggak pernah ketemu dan saya belum pernah lihat wajah orang itu gitu. Gitu Bu Vera. Iya, jadi yang penting adalah bahwa kita itu harus ada connect ya Pak ya. Karena yes. itu kan otomatis berarti kan jadi Amin. Yesus, Yesus, haleluya, tolong tolong. Iya. Ini yang tolong bahwa nama-nama di atas segala nama. Betul, betul, betul. Banyak yang menolak, Amin. gitu kan. kenang bagaimana. Sebut nama yang berkuasa itu. Maksudnya yes. begitu, Pak. Ya? Jadi saya Bersibuasa. juga, dari modal begini, atau dari sebelumnya juga udah sering lah, sampai, sampai lagi sekarang-sekarang ini, di sebuah bumi, kalau kita, ya, di lapangan lapdek, jalan kaki, pagi-pagi, teman saya siapa? Haji ibu-ibu berjilbab, teman-temannya pada pada jantung sehat yang suka disko disko tenang kayak tuh paling paling nggak bisa kalau ngelihat ada orang jalan pelan pelan gitu kelemet kelemat pak permisi pak selamat pagi gitu itu itu modal saya bu selamat pagi kita lewatin gitu tapi kalau dia masih jalan pelan pelan maaf bu sudah berapa tahun ibu jalan gitu. Apa tujuannya jalan? Cerita-cerita, saya mantan dari Yayasan Jantung, 14 tahun saya bilang. Jadi saya ngerti, klub jantung sehat. Kalau di sini kok nggak ada ya program yang begini-begini? Oh nggak ada, katanya. Ibu tujuannya apa? Nah gitu, kita berkenalan begitu. Sampai dia mengeluh sakit ini, sakit itu, apa gitu. Nah, udah nyebut belum bu, nyebut apa? Sama Allah, sebut dong, minta tolong sama yang di atas. Harus Bu Sebut aja Kalau saya sebut ya Isa Almasih Yesus Nah Ibu sebutnya apa aja lah terserah Nyebut Nabi Isa tolong saya gitu Jadi kita pelan-pelan masuknya dari jalan kaki Tujuannya ke olahraga Bagilah tip-tip Olahraga yang benar apa Yang saya tahu Buat nurunin berat badan ini, ya, itu nadi lah, hitung ngelep lah, hitung waktu lah, hitung lagi nadi lah, segala macam gitu. Itu pekerjaan kami. Jadi kalau ada apa-apa, ya puji Tuhan. Istri saya itu selalu, di mana nggak di mana. Kalau rasanya nggak enak aja, haleluya, 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 gitu. Eh, jangan jauh-jauh, dia numpang mobilnya ibu yeah. gembala, duduk di depan, kalau mau besuk, mau kemana, Bu, Ibu Novi jangan ngebut itu Ibu Novi aduh itu balap tuh kita itu sering menyebut. iya, haleluya iya. eh hey, enak katanya kalau bawa tante lu kenapa didoain terus <gitu> <gitu> ya gitulah puji Tuhan andalkan Tuhan apapun sebut nama Yesus ah ada kalanya saya eh, bilang begini, dia, ya, saya diajarin nih, di doa Bapak Kabi, di apa gitu, dimanapun sebut. Kalau saya nyebutnya Yesus, tolong. Udah cukup, hanya dua kata, Yesus tolong. mabuk, nggak mungkin lah saya ambil air dulu, dulu, di air dulu, cari tempat dulu, mencari yang arah kiblat di mana, baru telat, udah keserempet mobil kita. Kalau mau kenal serempet apa gitu, Yesus tolong kontan gitu pak ha, oh. gitu cara kita nginjil di lapangan ya gitu bu mulai dengan olahraga akan nah, dicerita. tadi cerita saya sakit ini saya sakit itu udah doa belum gitu kan nah, gini 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 masuk pelan pelan gitu bu Vera anda kan guru saya nah, gini pak tadi <laughs> tadi <laughs> tadi bapak kan ketua dari uh, jantung sehat 14 tahun ya pak ya siapa saya bapak anggota anggota ikut bapak klub anggota, jantung sehat yeah. di proyek perintis hmm. di kuningan saat oh. itu ibu belum tahun tujuh puluh itu di seluruh indonesia belum ada klub jantung yeah. baru ada di Subantri bojong di kuningan nah saya ada di situ bangganya maaf Bangga... tuh Dokter Dede Kusmana... Ahli jantung... Dokter Audia Sani... Dokter jantung... Yang pernah menjadi direktur... Harapan kita... Itu kami pernah sama-sama pak... Eh ibu... Kenapa? Ditahu kosasi itu orang rajin... Di lapangan... Asal untuk umum... Oke... Okay. Saya orang lapangan gitu... Datang ke sekolah-sekolah... SMP... SMA... Bahkan ke Salemba Universitas... Hanya penyuluhan penyuluhan jantung sehat dengan proyektor segala overhead dulu zamannya kan belum ada peralatan lain memberikan apa itu jantung sehat apa itu bahaya bahaya merokok dan sebagainya gitu nggak dibayar nggak dibayar menolak bayaran menolak bayaran. itu sampai hari ini saya kira sampai hari ini yayasan jantung Indonesia menolak uang dari pabrik rokok Pabrik rokok ada yang mau kasih gocap tiau satu bulan. Ada yang mau kasih jicap gotiau satu bulan. Satu, jangan larang orang merokok. Wih, dahsyat. Ditolak. Nah, saya belajar dari situ. Jadi sampai hari ini, kemana-mana kalau ketemu orang merokok, maaf. Apalagi di rumah duka. Di rumah pesta. Kalau pesta masih biasa lah. Di rumah duka biasanya. Saya bisa berani negor orang. Maaf, Pak matikan rokok di sini tidak boleh di ruangan AC. Kalau dia ngeyel, silakan bapak ke depan. Aku, saya kan punya apa namanya pula punya apa tuh? Kayak punya power gitu. Ngerti kita bisa ABC-nya kita ngerti bahaya merokok gitu loh. Dan aku pernah di sekolahin di klub jantung sehat apa itu CPR. new orang, neken jantung orang itu CPR pertolongan pertama pada orang penderita itu dulu saya punya kartu sekarang kartu saya udah nggak ada udah nggak diperpanjang lagi nah kalau kita punya kartu maaf cerita kalau kita nolong orang eh orang itu mati kita nggak bakal dituntut sebab kita udah dilatih emang nasib aja dia mati gitu tapi kalau sekarang kita pegang orang mati waduh masuk penjara kita Gaswat ya Pak? Iya. Gaswat ya itu... bukan gawat lagi ya Pak? Iya. Jadi maksud kita baik nolong orang, tapi jangan sembarangan. Kalau sekarang mah nggak boleh. Saya nggak punya kartu, nggak ada yang ngebacking. Nah kalau dia mati, kita tekan-tekan dadanya nih gara-gara ditekan-tekan Mati gitu. mati gitu, e tadi -e. kita ditangkap di penjara itu. Tapi kalau dulu berani, berani. Nah kalau sekarang lain lagi ceritanya bu. Kita ngajakin teman-teman, ngajak di komsel-komsel, hayo, harus berani jadi anak Tuhan. Berani apa? Berani bersaksi. Berani apa? Berani nengking setan. Berani apa? Berani umpang tangan, doain orang sakit. Harus berani. Ada ya. apa? Ada dasar, kan? Kita diajarin di komsel-komsel. Itu pentingnya di asuhan Ibu Novi, di GBI kita, diajarin bukan hanya khotbah seminggu sekali seminggu dua kali itu enggak ada komsel komsel diajarin jadi kayak PA lah gitu lebih dalam yeah. lebih dalam gitu saat saat ini perlu sekali kan bu yeah. iya iya saya juga lagi waduh. belajar ya sama ya ibu Pera nih waduh sama sama pak ya, eh, soalnya waduh, kan saya kan punya Bapak, 27, saya, 27 Baru 27, saya eh, amin, <laughs> wah, lebih muda Ibu Vera ya, dah siap, dah siap, saya. Ah lagi. harta, rumah baca-baca itu. Baca-baca rumah harta, mau bersaksi. Nanti harta, Nanti aja. Nanti Bukanya. ada waktunya. harta, rumah harta, rumah harta, rumah harta, rumah Uh, buat renungan siang itu 3 sampai lima menit. Uh, dia minta berdua. Orang-orang senang kalau kita berdua. Mm -hmm. Tapi itu nggak gampang kalau berdua. Kalau sendiri mah enak. Baca topiknya, kita ngomong ya, ya. Kadang-kadang saya paling lama tuh. Lebih dari lima menit kadang-kadang. Ini kepanjangan katanya, <laughs> kepanjangan. <laughs> Puji Tuhan, Tuhan bu, semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Semua Tuhan. karena Tuhan. Masih kuning ya pak ya? Ih, ya. dulu ya. ada lagi, benar, ya, Pak, benar, Kesaksian, kesaksian Pak. Ada, Apanya? Lagi kesaksian? ada lagi, kesaksian iya nanti nanti kasih orang lain dulu. Ya, ya. Mm -mm. Ah, ah, karena ada saksi, 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 orang saksi, 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 kalau lihat Ibu Vera mah nggak bosan-bosan pasti. Eh, utang kita ya, tuh. Hei. ada karisma tertentu. Oh, saya gitu nggak sebut ya? nama ya? Saya enggak yeah. sebut nama. Ada yeah. seseorang yang gandrung uh -huh. sekali sama Ibu Vera. Wih, asal oh, dengar. Di ya? oh, dia pasti buka itu. Ibu punya khotbah. Orang Sukabumi. bumi. Ibu oh, yeah. kenal baik. iya. <laughs> yeah. Saya suka Sampai... bumi, Pak. Saya dari Sukabumi, ya, Pak. Du dulu ya, dulu, dulu sekarang menjadi ya. orang metro, ya. udah jadi orang metropolitan sekarang, Dahsyat. Metropolitan, nah. Amin. Saya okay. dari kota pindah ke kampung. Masa okay, tua enak. saya ada di Sukabumi, Amin, Amin. Dingin ya, Pak? Ada ya, jam 12 malam mesti tarik selimut. Oh, gitu ya? Iya, <laughs> nggak perlu AC. Kalau di Jakarta mah grafisan, buka jendela. Iya. Uh -oh. nah, kalau di sini jam 12 malam pasti tarik selimut. Kadang-kadang jam 11 sudah tarik selimut. Hmm. Okay. Eh tapi bukan kampanye nih, boleh tuh Ibu Vera. Kalau punya teman-teman yang punya duit nganggur, Naon. yang duit diem aja, beli hmm? lagi tanah di sini masih naik oh, gitu. terus. Iya, nemenin saya maksudnya. <laughs> nemenin saya. <laughs> Saya kan Andai. lagi ngajakin teman-teman invest di Sukabumi. Yeah. Lapangan terbang akan dibikin. Kereta jalur dua jalur akan dibikin. Jalan tol sebentar lagi sampai Parung Kuda kan gitu. Wah, yeah. Iya. Jadi Ibu Vera nggak usah capek-capek macet-macet kan gitu. Kan pakai forwarders pak. Ah, ya, ya lain lah kalau begitu indos. lain. Iya iya iya. Nah, okay. semua orang okay. yeah. uh, terima kasih Ibu Vera terima kasih Bapak, Bapak. terima kasih okay, terima. Tuhan itu baik terima sangat kasih baik. Bapak Kosasi untuk segala kesaksian yeah. yang sangat luar biasa Pak Kosasi terima kasih. biarlah terima kasih Tuhan Pak. yang menonton acara di channel Betani Jakarta nantinya mereka akan merasakan luar biasanya bahwa di masa-masa tuanya Bapak Kosasi Bapak Kosasi tetap memperjuangkan apa yang namanya perjuangan iman sampai amin. Tuhan Yesus datang kedua kalinya Bapak Kosasi tetap mengandalkan Tuhan amin. di atas segala galanya terima ya, kasih amin. banyak Pak amin. biarlah jemaat Tuhan di Betani Jakarta uh, terinspirasi dari kehidupan dan kesaksian Bapak Kosasi Amin ya Pak ya Amin Amin, luar biasa, uh, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan selesaikan acara kesaksian dari Bapak yeah. Kosasi. Biarlah berkat Amen. Tuhan yang akan memberkati Bapak Kosasi, dan kita percaya bersama-sama Bapak Kosasi akan menjala jiwa di... Akhir-akhir penghujung hidupnya, amin, Pak. Ya, banyak jiwa amin, yang Bapak perankan, amin, amin. Dan biarlah hmm. uh, acara ini bisa terus ada, karena ada orang-orang yang seperti Bapak Kosasi yang mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, ya Pak. Ya, amin. Oke, terima sebelum kasih. kita tutup, biarlah Ibu Pendeta Vera Setiawan untuk memandu kita di dalam doa tutup hari ini. Silakan, Ibu Pendeta Vera. Ya. Haleluya. Bapak Sorgawi dalam nama Tuhan Terima Yesus Kristus, kami mengucap syukur, roh kudus Haleluya. untuk berkarya dahsyat Tuhan atas dirinya. Amin. Keluarga besarnya Pak Kosasi, Lusoryani Amin. Tuhan dari sejak muda salon sampai pindah Jakarta Sukabumi engkau pelihara. Biarlah kasih. Tuhan anak cucu menantunya semuanya diberkati Tuhan karena Amin. kami masih muda, Saksi dalam keadaan sakit. Pemulihan tetap Amin. bersaksi untuk nama Tuhan Yesus yes. Kristus. Biarlah Tuhan, dalam waktu singkat-singkatnya, disembuhkan di dalam Amin. nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tunggu kehilangan dari jarak Yesus. jauh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan yang sudah di luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih, Haleluya. dan sembuhlah norma kembali jalan Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh berikatan injil dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ibu Lu Suryani juga Tuhan, Kau berkati dan kami percaya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan COVID-19 ada berkat yang dahsyat, ada solusi, -solusi yang dialami oleh kami semuanya khususnya untuk Pak Kostasi dan kasih. Ibu Lu yes. Tuhan ada banyak solusi Tuhan Yesus. Haleluya, ada banyak haleluya. Karena nama Tuhan dipermuliakan dan diingat terus. Terima kasih Yesus, Yesus. Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, terima terima, terima kasih. Enggak hati Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. terima kasih. Kami mau stop sampai di sini Mengenai kesaksian yes. biarlah mau berkat untuk banyak haleluya. orang, Sampai luar negeri, ke luar pulau Amen. semuanya. Amen. Terima kasih Amen. Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kembali lagi nanti, Tuhan. Kami mau dengar kesaksian Yang dipersiapkan Tuhan sehingga sungguh-sungguh, berkat yang dahsyat. nama Tuhan tetap dipermuliakan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Halo, 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 nama Amin. Yesus halo, Tuhan halo, 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 Amin